Nah, kita sudah dekat ya rumahnya. Oke. Nah, di Bandung juga banyak yang bersepeda nih. Nah, kita belok kiri. Nah, ini ada genangan ya. Ini bukan kenangan tapi genangan. Nah, ini flavornya, flavor Laswi tuh. Nah, ini malah gelut kucingnya telur tuh. Pus. 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 Mau pus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagaimana sedulur, sehat semua? Wih, gelut malah kucingnya. Ya, moga-moga pada sehat ya, Lur. Nah, ini malah gelut kucingnya, Lur tuh. Pus. 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 Mau pus. Oh, malah. Oh, lagi pacaran dia tuh kucingnya ya. Pus. Nah, oke, okay, Lur. Nah, ini kucingnya lagi pacaran tuh. Pus, pus. Nah, hari ini saya berada di daerah Gatsu ya. Tepatnya di samping TSM Trans Studio Mall. Nah, ini tuh ada gambar gorilanya tuh. Ini TSM. Oke. Kita akan melihat rumah Kang Mus preman pensiun. Nah, dimulai dari samping masjid yang berada di TSM. Nah, ini masjidnya ya tuh. Masjidnya gede banget. Nah, ini jalannya seperti ini ya. Nah, itu TSM-nya tuh. Nah, itu lintasannya. Gede banget ya tuh. Nah, setelah itu kita akan melihat atau lewat depan rumah yang dipakai syuting preman pensiun pada bulan November 2023. Nah, seperti apa kondisinya kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini kita berada di punten, di belakang atau di samping TSM, tepatnya berada di samping masjidnya. Nah, ini jalannya seperti ini. Nah, kita lihat seperti apa rumahnya Kang Mus preman pensiun. Ya, soalnya dengar-dengar ini semoga akan ada sinetronnya lagi, ada ya kelanjutannya lagi. Nah, kita sudah dekat ya rumahnya. Oke, kita berhenti sejenak. Nah, ini rumah dari rumah yang dipakai syuting preman pensiun tuh ya. Nah, ini rumahnya memang sederhana tuh, tapi bagus ya, rumah zaman dulu. Tapi ini masih terawat sekali. Nah, ini jalannya, dan itu di depan itu ada pohon, itu kayaknya pohon cengkeh kayaknya ya, dan ada pohon bunga juga ya. Nah, ini rumahnya sederhana tapi bagus gitu tuh terawatnya. Nah, itu yang di sana itu Jalan Gatsu ya. Oh, Jalan Gatsu berada di samping The Trans. The Trans tuh gedungnya tinggi. Nah, ini seperti ini kondisi dari rumah Kang Mus preman pensiun yang berada di Jalan Gatsu tahun 2023 bulan November. Nah, kita hanya lewat saja ya, seperti biasa lewat tuh. Rumahnya bagus, masih terawat. Nah, ini pohon cengkeh kayaknya ya, dan ini bunganya itu sedang mekar tuh, cantik banget. Lah, ini ya, jadi suasananya seperti ini sedulur. Nah, untuk kalian penggemar sinetron preman pensiun, nah, saya kasih tahu lokasi syutingnya, itu rumahnya Kang Mus preman pensiun. Nah, rumahnya seperti itu ya. Jadi ini tuh bukan rumah asli ya, itu rumah syuting yang dalam ceritanya itu merupakan rumahnya Kang Mus preman pensiun begitu. Oke, okay?
Nah, kita lanjutkan lagi jalan-jalannya. Nah, ini kita berada di jalan apa ini? Jalan Deme kalau nggak salah ya. Oke. Nah, ini banyak yang jualan di sini tuh. Donat jadul. Oh, mantap. Nah, dari Jalan Gatsus ini kita akan muter balik ya. Kita ambil kanan. Kita ambil kanan, ini putar balik ya, jalan mutar balik di sini nih. Ya, kita ngikut. Nah, itu rumahnya dari Kang Mus Preman Pensiun yang berada di dekat TSM dan berada di Jalan Gatsu atau Gatot Subroto. Nah, kita putar balik di sini. Nah, ini Jalan Gatsu. Nah, kalau kalian berkendara di Bandung itu jangan kaget ya, di Bandung itu banyak yang pakai kendaraannya itu kenceng-kenceng. Ya, nggak salah sih ya, soalnya jalannya itu mulus di sini ya. Jadi kalau jalannya kosong terus aspalnya mulus, wah udah pada kenceng-kenceng. Dan seperti di kota-kota lain di Bandung juga banyak anak-anak sekolah yang bawa kendaraan sendiri ya, kayak motor gitu, itu banyak di Bandung. Jadi nggak heran kalau di Bandung tuh itu sudah pemandangan biasa sehari-harinya seperti itu. Dan kalau di Bandung itu jarang sekali orang yang membunyikan klakson gitu ya. Nah, jadi orangnya tuh slow ya. Jadi nggak apa sih, nggak ya, kalau di jalan tuh sopan santunnya itu wah luar biasa loh di Bandung ya. Jadi saling pengertian gitu loh, toleransinya tinggi gitu kalau di Bandung loh, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau di jalan itu jarang-jarang sekali yang membunyikan klakson. Oh ya, ini karena sempit ini kita melipir lewat pinggir ya. Punten mang. Nah, ini Jalan Gatsu seperti ini. Nah, ini kalau ke rumahnya Kang Bahar ya, tempat syutingnya, maksudnya tempat syuting yang dipakai rumah Kang Bahar Preman Pensiun itu, tinggal lurus ke sana ya. Dari Jalan Gatsu ini, nah itu yang di depan itu Jalan Udara Melayang. Jalan Melayang di atas udara itu Flavor Laswi. Nah, ini distrik militer ya, kawasan militer, markas besar Angkatan Darat, sekolah staf dan komando. Nah, ini di sini di Jalan Gatsu. Nah, seperti ini ya suasana pagi. Ini pagi hari. Nah, di Bandung juga banyak yang bersepeda nih. Kita belok kiri. Nah, ini ada genangan ya. Ini bukan kenangan tapi genangan. Nah, ini flavornya, flavor Laswi tuh. Bandung ini sekarang sering diguyur hujan. Alhamdulillah sudah mulai adem ya. Yang kemarin tuh panas banget Bandung, nah sekarang sudah adem. Ya, ini inilah Bandung lor. Nah, kalian wajib ke Bandung ya. Jangan lupa kalau ke Bandung jalan-jalan seperti ini. Pagi-pagi enak banget jalan-jalan di Bandung tuh. Rame tapi tidak terlalu rame, lancar ya. Nah, ini jalanan di Bandung seperti ini kala pagi hari. Nah, ini berada di jalan, ini jalan apa ini, Jalan Laswi kayaknya ya, Jalan Laswi. Nah, ini kalau belok kanan ke Talaga Bodas. Nah, ini kalau ke kanan ke Talaga Bodas, sama ini
lokasi yang sering dipakai untuk syuting pereman pensiun. Nah, oke ya sedulurku semua, mungkin videonya itu saja. Saya tadi hanya lewat depan rumahnya Kang Mus preman pensiun. Bukan rumah asli ya, tapi rumah syuting yang dipakai syuting untuk preman pensiun. Oke, sedulurku semua, matur nuwun yang sudah menonton video saya, video jalan-jalan naik motor tua di Kota Bandung Honda Beat tahun 2012. Oke, sedulur, matur nuwun, selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.